Sebagai selebriti, Jennie Blackpink, Yuri Girls Generation, Jang Wonjong IVE tentu punya jadwal padat. Selain rutinitas grup, mereka juga memiliki kegiatan individu. Ketiganya kerap diundang dalam program TV hingga event fashion show. Mereka bahkan sering melakukan pemotretan majalah dan syuting iklan. Ada pula yang masih aktif membintangi drama Korea. Meski punya jadwal sibuk, Jennie, Yuri maupun Wonjong memiliki tips ampuh agar tubuh tetap fit. Penasaran seperti apa rahasia bugar Jennie CS walau jadwal padat merayap? Pantengin video ini. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Jennie rupanya cukup ketat soal pola makannya. Pelantun lagu solo ini suka mengonsumsi makanan hambar tanpa garam. Jennie mengaku tubuhnya mudah kembung dan membengkak saat menyantap makanan tinggi garam. Meski begitu, Jennie suka minum jus detox, salad alpukat, hingga Greek yogurt. Selain pola makan, Jennie juga rutin berolahraga agar tubuh tetap fit. Pemilik nama lengkap Kim Jennie itu hobi pilates dan yoga. Jennie bahkan sering membagikan potret dan video energiknya saat berolahraga. Jennie menyeimbangkan gaya hidup sehatnya dengan menjaga pola tidur. Bintang serial The Idol ini selalu memaksimalkan waktu tidurnya. Jennie ternyata ingin menciptakan lingkungan yang nyaman dan tenang dimulai dari dirinya sendiri. Wajah bengkak di pagi hari sering dianggap sebagai tanda permasalahan gaya hidup. Jennie ternyata punya tips khusus agar mengurangi pembengkakan pada wajah. Ia ternyata melakukan pijat wajah dengan air es begitu bangun tidur di pagi hari. Beda lagi dengan Yuri. Bintang drama Good Job ini konsisten melakukan stretching setiap bangun tidur. Gak cuma itu, Yuri juga stretching saat menata rambut di salon hingga sebelum konser. Yuri tampaknya ingin menjaga otot-otot tubuh tetap lentur, kuat, dan sehat. Hobi stretching Yuri agaknya terbentuk karena kebiasaan olahraga yoganya. Selain yoga, pemilik nama lengkap Won Yuri itu juga rutin latihan kardio. Yuri bahkan mampu melakukan gerakan sit-up hingga 600 kali dalam sehari. Gak melulu olahraga, Yuri juga mengimbangi gaya hidup sehatnya dengan menjaga pola makan. Penyanyi lagu Mr. Taxi itu membatasi makannya sebesar 1.500 kalori per hari. Yuri juga rutin minum air perasan lemon yang dicampur sparkling water. Yuri percaya kalau minuman itu punya khasiat untuk meningkatkan kecantikan kulit. Ada pula rahasia Yuri agar tetap bugar dan fit. Ia ternyata sering melakukan gua sha massage. Pijat dengan batu giok ini dipercaya memiliki banyak manfaat, seperti mendorong aliran limfatik, meningkatkan sirkulasi, dan menghaluskan serta mengencangkan kulit. Agak lain, Wonjong selalu menerapkan self-love agar hidupnya terus positif. Idol jebolan Produce 48 ini mengaku tumbuh dan besar dalam keluarga yang penuh cinta. Sehingga Wonjong bisa menghargai diri sendiri dan membuatnya terus bahagia. Ia juga tak ambil pusing dengan komentar jahat dari haters. Wonjong rupanya memiliki kebiasaan sehat pada pagi hari. Begitu bangun tidur, ia langsung melakukan peregangan sederhana. Alih-alih kopi Americano, Wonjong lebih suka minum segelas susu. Wonjong memang dikenal punya fisik bugar di usia muda. Idol berusia 18 tahun itu rupanya rajin berolahraga. Wonjong memilih olahraga pilates dan flying yoga untuk menjaga kelenturan tubuhnya. Wonjong rupanya cukup ketat soal makanan yang dikonsumsinya. Ex-member IZONE ini rupanya selalu memeriksa jumlah protein makanannya dalam sehari. Menurut Wonjong, protein yang tidak mencukupi membuat ototnya sulit pulih dan tubuh menjadi lemah sepanjang hari. Kekurangan protein juga bisa menyebabkan kerontokan rambut. Well, itulah rahasia Jennie, Yuri, dan Wonjong agar tetap bugar meski jadwal padat merayap. Tips siapa nih yang ingin kamu tiru? Buat kamu yang penasaran dengan update terbaru Jennie Blackpink, Yuri Girls Generation, maupun Jang Wonjong IVE, cek wowkeren.com ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kita ini ya.